Hai guys, assalamualaikum. So lama kan kita tak jumpa. Dah lama saya tak buat video. So hari ini peluang saya nak buat video sebab saya jumpa kelainan untuk saya nak review toilet. Review tandas paling bersih saya pernah jumpa lah. Lokasi dia terletak di Kuala Lumpur. So lokasi tempat nanti kita tengok masa last video nanti kita tengok . So tandas ni memang bersih lah. Tandas dia terbaik, bersih, cantik. So saya berminat untuk review tandas ni. Lepas tu tandas ni agak klasik sikit . Dengan hiasan dia, dengan cermin dia, bentuk cermin dia. So, kalau korang nak tengok, jom kita tengok sekarang. Okay guys, sebelum tu Along nak ucapkan selamat PKP . Selamat menyambut PKP. Yang mana tak balik beraya tu, so samalah kita. Oi, orang Selangor tak balik raya ke? Samalah orang Selangor. So selamat menyambut hari PKP. Dan jangan lupa yang mana baru bersama dengan channel Along Serendah, minta tolong subscribe. Ya, tekan like, kongsi video-video menarik. Ataupun you orang boleh komen lah kat bawah-bawah ni. Apa benda yang korang boleh komen lepas tengok video ni, boleh komen lah. Okay. Ha, korang, sebelum tu jangan lupa subscribe dulu channel Along Serendah. Like, kongsi dan share. Terima kasih. I love you, you all. Okay guys, nampak kan macam menarik kan tempat ni. Macam poker. Tapi ini toilet lah. Toilet tandas, tandas awam. Ini tandas pun menyeramkan . Tapi design lawa. Tempat mandi, pintu separuh. Tak kena skodeng ke dari bawah ni? Pintu tutup macam ni . Menarik . Dia punya cermin tandas ni menarik. Terhibur lah. Jadi jakun. Masuk tandas, tutup pakai selak. Kayu. Dah tak dibuka. Guys, toilet dia, dia memang tak ada pipe guys. Buka pipe air guys ni, terpancut keluar kat sini. So sebelum korang nak melabur tu, parking siap-siap lah. Thank you.
Okay ya, duit sekarang nak masuk toilet ni, duitnya masuk kat sini je. So duit siling 50 sen. Toilet paling cantik, paling bersih, yang canggih lah. Bagi aku toilet ni canggih. Lokasi dia ha, ni Center Market.